Lagi apa, Kak? Lagi mau dance. Maya. Pinter dance-nya, Kakak. Tetap seperti dulu ya. Oke, dance. Ya, cerita yuk. Ayo duduk sini. Oke. Halo teman-teman, ini Kak Sivel. Jadi Kak Sivel hanya ingin menyapa saja. Jadi Kak Sivel tuh mau cerita tentang bahwanya Sivel sangat menikmati momen-momen Sivel saat Sivel masih kecil. Dulu Sivel ingat Sivel pernah membuat video tentang permainan Barbie, boneka, poni, dan banyak masih banyak lagi. Kalian pasti bisa menontonnya. Nah, itu kayaknya sekitar sekitar umur 9 atau umur 8 gitu. Tapi karena sekarang Sivel sudah berumur 10 tahun, Sivel sudah jarang memainkan boneka-boneka itu lagi. Dulu Kak Sivel ingat pernah tuh waktu itu dulu, kalau nggak salah umur Sivel itu umur 3. Saat waktu itu Sivel sama papi sama mami di Jakarta. Nah, saat itu tuh sudah Sivel itu sudah mulai mengerti tentang kamera, handphone, dan bahkan Sivel juga sering diajak papi untuk menari-nari sebagai pembukanya. Pokoknya Sivel sangat senang, Sivel senang sekali dapat melalui proses-proses pembuatan video papi bersama Kak Sivel. Kami kadang tertawa sendiri dan kadang-kadang juga saling bercerita. Nah, itu dulu ya teman-teman untuk hari ini. Semoga kalian menikmati masa kecil kalian seperti Kak Sivel. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Kak,